Halo Pisces, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Love Reading yang membacakan kisah asmara percintaan kalian di periode bulan Juni tahun 2022. Seperti biasa, kalau readingan saya ini akan terbagi dua sesi ya, dan akan saya mulai dari sesi yang couple terlebih dahulu, dan barusan akan saya lanjut ke sesi yang single. Dan tidak henti-hentinya, saya perlu mengingatkan kepada kalian zodiak Pisces kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate ya bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik. Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oke, jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian semua, di mana readingan yang baik-baik, yang positif ya, kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Saya mesti hati-hati shuffle-nya karena saya juga zodiak Pisces ya. Oke. Sengaja saya taruh di barisan paling akhir karena zodiak Pisces itu adalah zodiak penutup, guys. Ngerti kan? Saya taruh di barisan terakhir supaya jangan membuat saya down ya. Kalau misalnya saya baca Pisces terlebih dahulu, tahu-taunya readingannya negatif, nanti saya tiba-tiba down ya, tiba-tiba jadi lemas kan. Tidak ada semangat untuk baca zodiak lain. Nah, semoga kalian mengerti ya, guys ya. Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Pisces couple in period June 2022. Bagaimana kisah hubungan asmara percintaan zodiak Pisces yang berpasangan? Di periode bulan Juni tahun 2022. Thank you. Kita lihat bottom of the deck di sini ada kartu Four of Pentacles. Ini kayak sejenis tertutup gitu ya, jaim ya. Tapi Four of Pentacles ini juga bisa memiliki arti dan makna yang positif, yakni saling memiliki dan saling mempertahankan hubungan ini satu sama lain. Tergantung tebaran kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana ya. Dan saya lihat ini ada dua baris ya guys ya, barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Oke, kalian cocokkan sendiri energi kalian ini kan. Lebih cocoknya untuk orang yang ada di barisan atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di barisan bawah? Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas, ya berarti pasangan kalian ini orang yang ada di bawah, guys. Begitu pula dengan sebaliknya, inisiatif sendiri, ya. Oke. Oke. Hubungan ini terlalu jaim ya saya lihat ya. Tapi kalau ditanya kan, apakah dari kedua belah pihak ini sama-sama saling mencintai satu sama lain? Iya, sama-sama saling mencintai satu sama lain, masih care ya, masih perhatian satu sama lain. Oke, hanya saja sekarang salah satu pihak di sini ada yang ego ya, ada yang kepala batu, ada yang ibaratnya kan ya jual mahal kayak gengsian kayak atau kayak gimana kan. Dan Four of Pentacles di sini, inilah yang mungkin membuat hubungan ini jadi agak tertutup ya. Sama-sama saling jaga sikap kan, karena takut malu atau takut kayak gimana Four of Pentacles kan. Tapi saling sama-sama saling ingin memiliki juga saya lihat. Nah, kayak gitu ya. Senternya ini ada zodiak Capricorn ya, orang yang ada di atas datangnya dari Sun Moon Rising and Venus, zodiak Gemini, ada zodiak Taurus dan Libra, dan ada zodiak Aquarius, dan orang yang ada di bawah datangnya dari zodiak Virgo, Scorpio dan Virgo lagi ya. Oke. Okidoki ya. Sebentar ya, ini kartunya agak dikit lecet. Oke. Saya lihat ini energi orang yang ada di atas ya.
dia sebenarnya overthinking loh ya. Di periode bulan Juni ini dia tersiksa banget ya. Tersiksanya itu bukan karena sikap dan perlakuan dari orang yang ada di bawah ini, guys. Ngerti kan? Tapi tersiksanya itu karena ego dia sendiri, gengsi dia sendiri, saya lihat. Oke, padahal di Empress ini sudah menyatakan ini adalah cinta yang sejati. Kalau ditanya kan orang yang ada di atas apakah dia mencintai orang yang ada di bawah, Empress ini sudah menjawab dia benar-benar cinta kepada orang yang ada di bawah. Dan Nine of Swords setiap hari, setiap malam sampai dia tidak bisa tidur memikirkan orang yang ada di bawah, saking khawatirnya kan, tapi tidak berani dia ekspresikan karena ada Five of Swords ya. Mungkin orang yang ada di atas ini ego, gengsi ya, udah itu minder, malu untuk mengekspresikannya kepada orang yang ada di bawah ini. Jadi ibaratnya cinta itu kalau udah ditahan-tahan ya, karena ego, gengsi, takut, malu gitu kan, ya ujung-ujungnya apa yang terjadi? Tersiksa sendiri kan, Nine of Swords. Nah, nyambung kan kartunya kan. Oke, tersiksa diri dianya sendiri. Tapi siapa yang membuat dia itu tersiksa? Bukan orang yang ada di bawah ya. Orang yang ada di bawah masih mendingan ya, ada kartu The Hermit ya, masih mau mencari cara gimana caranya menyelamatkan hubungan ini kan, dengan cara memberikan atau mengutarakan perasaannya, dengan cara ya memberikan peluang dan kesempatan kepada orang yang ada di atas agar datang mau ngomong kepada orang yang ada di bawah. Tapi orang yang ada di atas ini kayak bersikap cuek, buang muka gitu kan, sok jual mahal. Dan dibalik jual mahalnya tersebut, ya jadi bumerang, senjata makan tuan bagi orang yang ada di atas ini. Dia yang tersiksa sendiri. Kalau saya lihat sih ya, ini lebih mengarah ke arah karma ya, untuk orang yang ada di atas ini ya guys ya, karma ya. Oke, dan hubungan ini cukup ya. Saya lihat orang yang ada di atas ini jaim ya, terlalu jaga image gitu kan, terlalu main sembunyi-sembunyi gitu kan, mulut mengatakan tidak tapi hati mengatakan iya gitu kan. Oke, dan orang yang ada di bawah saya lihat ya, ingin berbuat segala macam ya, ingin melakukan apa saja untuk mempertahankan hubungan ini, untuk ya meraih ya, atau untuk mendapatkan orang yang ada di atas ini kan. Ibaratnya dengan bekerja keras lah ya, orang yang ada di bawah ini untuk mencari resolusi, mencari solusi gimana caranya supaya dia bisa mengungkapkan perasaannya kepada orang yang ada di atas. Tapi gimana caranya mengungkapkan perasaan ya dari orang yang ada di bawah kepada orang yang ada di atas ini, sedangkan orang yang ada di atas ini setiap kali dicarikan dia menghindar terus. Oke, gengsi, malu kan, menghindar terus kan, kayak jual mahal gitu kan. Padahal dalam hati dia ini di Empress loh, lihat ya. Di Empress ini cinta yang lembut, energi feminin banget saya lihat ya. Cinta yang sangat lembut. Itulah akibatnya Nine of Swords ya. Orang yang ada di atas ini jadi overthinking sendiri akibat perbuatannya ini, lima pedang kan. Mau menang sendiri ya, gengsi sendiri kan. Dia yang menanggung akibat dari perbuatannya sendiri, tersiksa sendiri saya lihat. Padahal ya, perasaan dia ini tidak bisa dipungkiri, ada kartu di Empress ya. Perasaan cinta yang sangat tulus. Dia merasa nyaman, senang ya kepada orang yang ada di bawah ini kan. Tapi pura-pura cueknya itu yang ibaratnya kayak nggak tahan guys. Oke, pura-pura jual mahalnya itu yang kayak nggak tahan. Ibaratnya kan pura-pura dia salurkan ya untuk mencintai dirinya sendiri. Pura-pura dia salurkan untuk bekerja memberikan perhatian kepada hal lain kan. Tapi di belakang itu ya, dia curi-curi pandang kepada orang yang ada di bawah ini kan. Oke, buat apa kayak gitu? Saya lihat ini orang yang ada di atas ini gengsinya gede banget ya. Sedangkan orang yang ada di bawah The Hermit lah ya, seperti berada di dalam kegelapan, mencari setitik cahaya terang, mencari solusi gimana supaya King of Cups ya, perasaan dia bisa dinyatakan kepada orang yang ada di atas supaya hubungan ini bisa langgeng, bisa harmonis gitu kan. Saya lihat ada upaya lagi loh ya, Knight of Pentacles ya. Meskipun orang yang ada di bawah ini kan, upayanya ini lelet untuk datang atau mendekati orang yang ada di atas ini. Lelet karena apa ya? Semuanya terhalang oleh lima pedang ini. Akibat ego dan gengsinya orang yang ada di atas ini jadi memperlambat ya hubungan ini. Ibaratnya menjadi
ya langgeng ya. Oke, ini yang kelihatan oleh saya ya. Dan sekarang kita akan lihat saran dan pesan ya untuk hubungan ini lah ya. Saran dan pesan untuk Pisces yang couple. Saran pesan untuk Pisces yang couple. King of Pentacles ya. King of Pentacles yang realistis lah ya. King of Pentacles ini kan rajanya realita kan guys kan. Oke. Ini adalah zodiak Taurus ya, King of Pentacles ya. Saran pesan untuk orang yang ada di atas ya, cobalah yang realitas dikit lah ya. Jangan main jaim-jaim gitu kan guys kan. Yang terbuka dikit kan. Kalau memang cinta ya, enggak ada salahnya diakuin kan. Masih cinta kepada orang yang ada di bawah ini. Jangan ya hati masih mencintai tapi mulut mengatakan tidak, kayak diam-diam menyembunyikan perasaannya buat apa kayak gitu. Nanti yang tersiksa malah diri kalian sendiri, orang yang ada di atas ini kan. Kalian menyakiti orang lain, kalian juga ikut tersiksa juga kayak gitulah ya. Contoh-contohnya ya, King of Pentacles juga kan ya, dilihat ya. Buka mata kalian untuk orang yang ada di atas, lihat kenyataan. Kalau memang kalian cinta, jujurlah. Realita dikit ya, jujur terhadap perasaan cinta kalian ini. Oke, jangan membohongi hati kalian. Itu tidak ada faedahnya sama sekali, guys. Nanti hanya ya merugikan orang lain, juga merugikan diri kalian sendiri. Kayak gitulah ya. Untuk orang yang ada di bawah ya, King of Pentacles, saya tahu ya, orang yang ada di bawah ini, kalian juga setia kepada orang yang ada di atas, guys. Cinta kalian ini tulus kepada orang yang ada di atas. Oke? Dan kalaupun kalian memang ingin maju, melangkah perlahan-lahan kan, untuk datang mengekspresikan perasaan cinta kalian kepada orang yang ada di atas, King of Pentacles, kalian disuruh lihatlah situasi dan kondisi yang tepat. Jangan pada saat orang yang ada di atas ini sedang jual mahal, sedang sok cuek gitu kan. Nggak ada gunanya, nanti apapun yang kalian lakukan ya, nggak ada hasilnya sama sekali. Kayak gitulah ya. Oke. Kalian udah cukup dibuat galau ya, oleh sikap ya, arogan dari orang yang ada di atas kan. Sikap arogan dari orang yang ada di atas kan. Mau menang sendiri, cuek gitu kan. Lebih baik ya, alangkah baiknya selama sikap angkuh atau arogansi dari orang yang ada di atas ini masih ada, ya kalian disuruh cari kenyamanan kalian sendiri, terlebih dahulu fokus terhadap materi dan keuangan kalian terlebih dahulu guys. Oke, tunggu sampai egonya itu udah reda kan, ya udah kalian barusan lanjutkan lagi tindakan kalian. Itu pun kalau misalnya kalian mau guys, kalau misalnya kalian udah memang nggak mau lagi, ya udah tinggalin aja orang yang ada di atas ini kan. Biarkan dia bersama dengan ego dia kan. Kalian fokus saja terhadap materi dan keuangan kalian. Karena King of Pentacles, saya lihat secara keuangan Knight of Pentacles ya, sudah ada peningkatan untuk orang yang ada di bawah. Ada kemungkinan orang yang ada di bawah ini zodiak Pisces, karena ada kartu King of Cups ya di sini ya. Ini dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces ya guys ya. Orang yang ada di atas tidak ada elemen air. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih, oke, yang Pisces yang couple ya. Sekarang kita masuk ke zodiak Pisces yang single. Begini ya zodiak Pisces, sengaja saya tidak taruh timestamp di readingan saya ini karena saya ingin ya kalian nonton kedua sesi video saya ini. Kalau tidak cocok di bagian single, barangkali cocoknya di bagian couple. Nah, begitu pula dengan sebaliknya ya. Kalau misalnya kalian ingin skip video readingan saya ini, ya udah skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa ya guys ya. Lagi pula timestamp itu hanya akan saya taruh di pick a card reading aja. Oke. Saya tarik nafas dulu. Kita mulai. Heavenly God and Universe, please. Tell us a general love reading for Pisces, single. In period June 2022, bagaimana kisah asmara percintaan zodiak Pisces? Oke, zodiak Pisces yang jomblo.
di periode bulan Juni tahun 2022. Thank you. Kita lihat under the deck, di sini ada kartu Five of Swords. Oh my god, muncul lagi kartu Five of Swords di sini ya. Ini ada perasaan kayak minder ya, saya lihat ya. Perasaan minder, juga ada perasaan ego juga kan. Perasaan kayak ya jual mahal gitu ya. Apakah ada seseorang yang mengejar-ngejar diri kalian? Ya, itu kalian yang tahu sendiri. Saya lihat Ace of Pentacles di sini ya. Sebenarnya bagus loh ini loh ya, Ace of Pentacles ya. Ada peluang kesempatan baru untuk mendapatkan sebuah kenyamanan ya, saya lihat ya. Dan siapapun, kayaknya ini ada orang yang datang kepada diri kalian ya, meminta baikkan lagi. Kayaknya ini orang dari masa lalu, karena 6 cups ya. Orang yang masih selalu kalian kenang-kenangin ya, oke? Orang yang selalu kalian harap-harapkan, tiba-tiba orang itu datang kayaknya. Entah kenapa ya, saya menangkap ke arah sana. Nah, the chariot kan, orang ini datang ingin memperjuangkan kalian. Pantesan kalian ini kayak jual mahal ya. Mungkin kalian udah pernah disakiti kemarin kan. Jadi untuk saat ini kan, kalau ditanya perasaan kalian ya, apakah kalian cinta kepada orang tersebut, masih ada perasaan cinta Eight of Wands ya. Nah, bagus sebenarnya. Saya lihat ya, sebenarnya kalian masih merasa cinta kepada orang yang satu ini guys. Meskipun dia udah buka komunikasi kepada kalian, mungkin kalian pura-pura sok jual mahal gitu kan. Bukan niat kalian untuk kayak ya, untuk arogan atau untuk kayak gimana ya, untuk ego kepada orang tersebut ya. Karena saya lihat di sini The Chariot ya, dan kartu the Star ya. Kalian ingin memastikan, oke? Okay? Kalian ingin memastikan apakah orang tersebut benar-benar sudah berubah atau belum. Kayak gitu ya. Tapi kalau untuk sekedar berkomunikasi, bercakap-cakap, ngobrol ya, saya lihat kalian akan meladenin orang tersebut. Tapi kalau misalnya tiba-tiba orang ini menyatakan perasaan cintanya kepada diri kalian ya, 5 pedang ini ibaratnya kayak menjawab lah ya. Kalian tidak akan langsung menerima cinta orang tersebut. Karena kalian masih flashback ke belakang lagi kan, apa yang sudah pernah dia perbuat kepada diri kalian. Oke, okay. Apa yang sudah pernah dia lakukan kepada diri kalian? Mungkin beberapa orang masih menyimpan rasa dendam loh ya, saya lihat ya. Dan saya bisa merasakan ya, kemarin yang dia lakukan kepada kalian mungkin sudah terlalu parah ya. Oke, okay. Mungkin sudah terlalu parah, sudah kayak membuat kalian ini mati segan, hidup tak mau. Nah, kayak gitu ya. Oke, okay. Tapi ya, sebelumnya zodiak yang terkoneksi di sini saya melihat adanya Aquarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Scorpio, Aquarius, Cancer, ada zodiak Sagittarius. Oke. Oke. Saya lihat bukan hanya sekedar ada pertemuan saja, tapi ada komunikasi. Bukan sekedar ada komunikasi saja, tapi ada pertemuan antara kalian dengan si orang tersebut. Dan 6 cups ini udah menjawab lah ya. Siapa orang tersebut? Ini orang dari masa lalu guys. Orang yang masih sekarang ya, sampai sekarang kalian masih kenang-kenang terus ya. Bayangan dia kan, dengan capek-capeknya ya, The Star, kalian healing, memulihkan diri, berusaha untuk move on dari orang tersebut. Begitu The Chariot, kalian udah mulai mau move on dari orang tersebut, tiba-tiba orang itu nongol datang kepada diri kalian guys. Oke, okay? Tiba-tiba datang dianya itu, tiba-tiba menghubungi kalian. Beberapa orang tiba-tiba datang ketemu dengan diri kalian secara langsung lagi, saya lihat ya. Oke, okay? Dan memang niatan dan tujuan orang yang satu ini kan ingin memulai sebuah kesempatan yang baru, peluang, harapan yang baru ya. Dia ingin menciptakan sebuah kestabilan hubungan yang baru. Saya lihat ini ya, niat dari orang ini kan memang nggak jelek. Dia nggak seperti yang kemarin-kemarin lagi, saya lihat ya. Ace of Pentacles ini berkah dan rejeki loh, saya lihat ya. Dia ingin ya hubungan ini kayak ibaratnya menjadikan hubungan ini menjadi hubungan yang penuh dengan berkah ya guys ya. Dia ingin memberikan sebuah kenyamanan baru yang solid, valid lagi kepada diri kalian ya. Oke, okay? Karena kenapa ya, dia juga masih terus mengenang diri kalian juga, dan kalian masih mengenang diri dia juga.
Padahal saya lihat, meskipun kalian masih mengenang diri dia, ya, beberapa orang dari zodiak Pisces mungkin udah legowo lah ya, the star ya, pengharapan itu memang ibaratnya pengharapan itu masih ada. Tapi ya, kalau suruh kalian balik lagi kepada si orang tersebut, kayaknya udah sulit. Nah, kayak gitu, Pisces, ya. Udah sulit kalian balikkan lagi kepada orang itu, meskipun rasa masih ada tersisa, berharap itu masih ada, kan. Tapi kenapa, ya, si Soft Cup mengenang-ngenang, ya, kemarin apa yang dia lakukan kepada diri kalian, guys. Aduh, jujur aja, kalau ini terjadi pada saya juga seorang zodiak Pisces juga, kan, guys, kan. Ini juga termasuk udah menyindir diri saya juga, saya lihat ya, guys ya. Oke, ini juga sudah termasuk menyindir diri saya juga. Kalau misalnya ini terjadi pada diri saya, 5 pedang, saya pasti akan jual mahal juga. Bukan niat hati untuk jual mahal, tapi untuk mengulur-ngulur waktu dulu, lihat ya. Apa yang bisa dia korbankan kali ini, satu ya. Kedua, apa yang bisa dia buktikan. Ketiga, apa yang bisa dia berikan, apa yang dia kasih kepada diri saya, apa yang bisa dia tunjukkan, progres apa ya, kemajuan apa, perubahan apa yang ada pada dirinya tersebut sebelum saya menerima dia lagi kembali. Ya wajar ya, kita yang sudah pernah dibohongin kan guys kan, kita juga tidak mau ya jatuh ke dalam lubang yang sama lagi. Kayak gitulah ya contoh-contohnya ya guys ya. Saya lihat ini, kalau ditanya apakah ada orang baru? Ada, ya. Ada orang baru, dan orang baru ini kayaknya LDR ya, saya lihat ya. The Chariot ya. Kayaknya LDR, kan? Kalian kenal orang baru sekaligus mantan kalian datang, ya. Orang baru datang memberikan harapan kepada diri kalian. Orang lama juga ikutan datang menawarkan satu kesempatan dan satu harapan lagi kepada diri kalian, sehingga The Chariot ya, dua singa di sini kan, antara orang lama yang sudah hangus, sudah jadi hitam, dengan orang baru yang masih bersih kan. Kalian berada di tengah-tengah kan, mau pilih siapa sekarang, hayo hayo hayo. Nah kan, sedangkan ya, dari orang baru kan terus mendekati kalian, ajak kalian hangout, ajak kalian jalan-jalan. Dan dari orang lama juga kan, dia terus datang, dia tidak akan berhenti, saya lihat ya. Kalau misalnya ini orang lama ya guys ya, dia tidak akan berhenti, dia akan perjuangkan kalian sampai dia mendapatkan kalian, saya lihat. Oke, dia akan terus dengan intens ajak kalian ngobrol, terus datang kepada diri kalian juga. Takutnya bentrok nantinya kan, pas dia datang, orang baru juga datang, ketemu dua orang, saling tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, kayak gimana? Mau tanggung jawab enggak kalian ya? Oke, kalau misalnya cewek baru ketemu dengan cewek lama, saling jambak-jambakan, saling cakar-cakaran kan, mau enggak kalian kayak gitu ya? Pasti enggak mau kan guys kan? Oke, takutnya bentrok, saya lihat dua-duanya ingin memperjuangkan kalian, dan kalian yang berada di tengah-tengah takutnya kalian yang kebingungan sendiri. Oke, makanya di sini ya, kalian akan meningkatkan ego kalian. Kalian tidak mau kayaknya ya, kalau misalnya ini situasinya terjadi pada diri kalian, kayaknya dua-duanya tidak mau kalian pilih, saya lihat ya. Dua-duanya tidak mau kalian pilih. Oke? Dua-duanya akan kalian tinggalkan. Orang baru kalian tinggalkan, orang lama juga kalian tinggalkan juga. Oke? Kalian akan pasang style ya, naikkan harga diri kalian dengan lebih tinggi lagi kan? Oke? Saya lihat, karena masih ada healing yang masih belum selesai ya dari diri kalian ya, the star ya. Daripada bingung-bingung, ribet-ribet gitu, lebih baik saya fokus saja buat healing ya. Saya fokus saja untuk menggapai cita-cita, angan-angan saya gitu aja kan. Itu yang ada di dalam pikiran kalian, saya lihat kan. Daripada saya pilih orang baru salah, pilih orang lama, saya juga merasa bersalah dengan orang baru juga kan. Bagusan dua-duanya saya nggak mau kan. Kayak lagunya Melly Goeslaw itu kan, tiga cinta gitu kan guys kan. Oke, ini bagus sih saya lihat ya. Oke, saya lihat saran dan pesan untuk kalian Pisces yang single. Pisces single, kok masih belum ada kartu yang nongol keluar ya guys ya. Parah. Ayo dong, nongol. Hey, spirit. Do you hear me?
Kasih dong saran, ah pelit amat lo, Spirit. Cepat ya, Spirit. Kalau tidak, saya tidak kasih sesajian lagi pada kamu lo. Ini ada nongol keluar. Four of Swords. Four of Swords. Oke, okay. Four of Swords. Mau pilih siapapun ya, kalian disuruh evaluasikan ulang, pikir baik-baik terlebih dahulu lah ya. Jangan mengambil keputusan dengan terlalu cepat. Ini saran pesannya kepada diri kalian ya. Sebenarnya siapapun yang kalian pilih itulah yang terbaik bagi diri kalian ya. Karena dua-duanya baik, saya lihat kan. Cuman ya kalian mesti pikir baik-baik terlebih dahulu supaya jangan sampai terjadi penyesalan nanti ke depannya, guys. Ngerti kan? Four of Swords ya. Kalau misalnya kalian tidak mau pilih kedua-duanya, kalian udah bingung dibuat oleh kedua-duanya tersebut kan, maka Four of Swords, tutup mata, tutup telinga, jauhi kedua-duanya, dua-duanya kalian tolak sekaligus ya. Lebih baik kalian gunakan waktu kalian untuk istirahat, untuk memulihkan ya diri kalian, untuk memulihkan luka hati kalian tersebut. Tapi yang pasti, apapun yang terjadi, Four of Swords mengatakan kepada kalian, kalian tidak boleh panik ya guys ya. Ingat itu baik-baik ya, saran dan pesan loh ya. Ini dari alam semesta ya. Saran dan pesan, kalian jangan sampai panik. Dalam keadaan panik, jangan sempat kalian membuat suatu keputusan ya. Dalam keadaan terdesak ataupun terburu-buru, buatlah sebuah keputusan dengan hati dan pikiran yang tenang. Bawa santai, bawa enjoy aja. Oke, jangan dibawa beban, jangan dibawa ribet. Ngerti? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian zodiak Pisces. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini resonate sepenuhnya ya kepada kalian ya, Pisces ya. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang, lakukan aja personal reading kepada diri saya supaya energi yang kebaca, oke, okay, itu langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja, bukan kepada energi orang banyak kayak gini. Lagi pula jutaan Pisces di luaran sana dengan nasib yang berbeda, problema yang berbeda, nasib masalah yang berbeda juga kan. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Piscesnya kalian guys, oke, okay? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa banyak berdoa di sana zodiak Pisces. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.